teman-teman semuanya. Jadi aku akan unboxing holder. Jadi tadi aku habis beli holder gara-gara kenapa? Gara-gara phone holder aku. Jadi aku punya 3 phone holder. Yang pertama tuh kayak tripod gitu. Ini kayak hidungnya enggak ada ya, say. Yang pertama itu kayak tripod gitu. Terus kalau tripod kan kayak males ya, udah gak zaman gak sih pakai tripod. Yang kedua itu kayak ada warna pink, dulu aku beli zaman-zaman SR setiap hari, tau gak sih yang setiap bulan SR itu. Itu. Dan yang kedua aku beli holder HP buat yang buat di kamar. Jadi itu tuh belakangnya bisa buat tempat remote AC gitu, ini kayak gini nih. Itu bisa buat tempat remote AC. Tapi anehnya sama mbak gue itu ditempel di meja rias. Jadi udah gak bisa dipakai lagi. Jadi itu buat tempat remote AC doang. Terus aku kan berarti masih ada sisa yang pink kan. Itu yang pink yang kayak buat holder yang mirip-mirip kayak gini. Itu dipakai sama mbak aku buat live. Jadi mbak aku sekarang suka live gitulah. Gue juga kayak, woi ngapain gitu, selebgram kah lu gitu. Nah, terus sekarang aku baru beli lagi nih tuh. Ini gue tuh ya ini bisa ditinggiin. Ini bagus sih, ini murah banget harganya, kayak cuma 32.000. 23.000 atau 32.000. Baby with eyes to be a lady, would you want me there? Terus sekarang aku sebenarnya cuma pengen ngobrol-ngobrol, cuman aku tuh lagi mau menjelang-jelang PNS. Jadi kayak gue emosi banget sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya ada yang ngajak ribut di sini, bisa gue hajar. Baby, will I still be a lover? Would you? Tuh, aku tuh kalau misalnya mau PMS pasti kayak jerawatan banget gitu tuh. Karena capek juga kali ya. Masih kemarin ada yang ngasih aku sisir. Sisir Hello Kitty. Kalian tau aku sekarang udah se-Hello Kitty itu. Kayak gue udah gak pernah lagi beli barang Mickey Mouse. Sekarang kalau misalnya ada pilihan Hello Kitty atau Mickey Mouse, kayak aku prefer beli Hello Kitty. Hello Kitty, Hello Kitty. Mana ini tas aku, Hello Kitty. Hello Kitty. Terus apa lagi yang Hello Kitty di sini? Di sana ada topi Hello Kitty, ada bando Hello Kitty yang beli di mana tuh? Di Universal Studio Singapura. Lampu tidur Hello Kitty. Baby, will I still be a lover? Would you want me there? Gak salah ya, ngomong listrik, ah listrik mahal. Tapi aku emang pinky girl dari dulu, kayak semua barang-barang yang ada di kamar aku kebanyakan tuh pink. Terus ini aku ada tempat kayak aksesoris, tempat buat jewelry gitu. Aku juga ada gelang Hello Kitty. Nih, Hello Kitty. Mana Hello Kitty hatnya? Hello Kitty. Ini ada uang Singapura, uang Malaysia, sama rupiah. Nih. Aku juga ada Hello Kitty lagi. Kalian tahu? Aku Hello Kitty-nisasi.
sama ada ini. Aduh, udah tos gue nih. Cuman spray aku lagi enggak warna Hello Kitty. Terus ini juga ada Hello Kitty. Meng-Hello Kitty-nisasi. Oke, kalian tunggu dulu bentar. Aku pengen cuci tangan, oke? Baby, will I still... Bentar ya. Apa kabar tembok? Tembok baik-baik aja. Aku temboknya itu bunga-bunga. Tadinya tuh aku gak pakai wallpaper. Jadi ini ada ceritanya ya. Nah, kita cerita-cerita aja yuk. Kalian gak tau kan mau ngomongin apa. Sebenernya aku tau sih mau ngomongin apa. Cuman kayak kita cerita-cerita aja. Nih ada ceritanya ya guys. Dulu waktu 2020 aku tuh sempat gak tidur di kamar selama 2 tahun. Kenapa? Olah, kenapa gak tidur di kamar? Terus kayak pertanyaan-pertanyaan seperti itu datang, bermunculan gitu kan. Olah, kenapa gak tidur di kamar? Itu karena ada ceritanya. Jadi dulu kita tuh di rumah, dulu kan nyokap gue kan meninggalnya 2022. Jadi dulu mamiku tuh meninggalnya 2022. Terus dia meninggal 2022. Terus kita tuh kayak waktu itu kayak trauma banget ditinggalin, kayak takut. Karena mamiku tuh meninggalnya jam 2 pagi kan, jam 2 pagi. Dan itu posisinya gue lagi tidur di kamar. Lagi tidur di kamar, tiba-tiba telepon, dung. Mama udah enggak ada. Terus gue langsung kayak terus itu posisinya di kamar, dan di kamar aku itu di rumah sebelah. Jadi kayak rumah aku tuh kayak gini, kayak ini rumah, terus ini rumah, di sini masjid. Di rumah ini itu di rumah masjid, rumah gitu. Di rumah yang depan aku itu dia ada tokek. Gue nggak tahu kayak tokeknya itu pokoknya di tembok kayak dia. Kalian tau nggak sih katanya kalau tokek suaranya ganjil atau suaranya genap itu menandakan ada hal buruk yang terjadi, ya kan? Nah, waktu jadi ceritanya tuh, waktu itu kayak udah malam-malam banget, terus keluarga gue yang kayak mbak, abang dan Amel, mbak, abang sama papiku tuh ke rumah sakit, ya kan? Ditelepon sama dokter, terus aku sama Amel kayak di rumah, terus sebenarnya tuh gue kayak mau berpura-pura nggak panik, cuman kayak panik. Jadi aku scroll TikTok tapi aku dengar ada suara tokek itu kayak 7 kali. Terus katanya, pas aku searching, katanya kalau misalnya suaranya ganjil itu menandakan kalau misalnya ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Duar, bener aja gue dapet telepon katanya nyokap gue udah meninggoy gitu. Terus kita sempat tuh kan gak tidur di kamar. Jadi di rumahku ada kamar abang aku, kamar mama papi, sama kamar aku. Aku tuh kamarnya berdua sama Amel, ya kan. Terus kita tidur. Jadi rumahku tuh ada ruang tamu sama ruang tengah. Ruang tengah tuh buat kayak nonton TV, buat buat ngumpul-ngumpul. Ruang TV. Kita tidur di ruang TV. Di ruang TV kita tuh sampai waktu kalau nggak salah aku beli kasur, tau nggak sih kasur yang kasur kayak buat tidur-tiduran gitu.
aku beli itu, terus pakai karpet. So aku tuh punya sofa bed itu, itu terus papiku tidur di sofa bed sama Amel, so aku tidur di kasur yang kasur lesehan gitu, nggak sih kayak kasur lesehan itu. Abang aku juga tidur situ sama mbak aku tidur di kayak karpet, cuman karpetnya tebel gitu. Terus kita tidur di situ selama hampir 2 tahun. Terus kalau nggak salah hampir 2 tahun. Terus dar was was sos, bokap gue kerja nih di Lampung. Jadi papiku emang kayak kerja jauh gitu lah di luar kota. Bokap gue kerja di Lampung, terus kita tidur. Jadi kan kamar mami papiku kan kosong kan. Nah, kamar mami papiku tuh ada di bawah. Nah, jadi kita tidur di bawah. Kan kamarnya gede banget tuh. Jadi aku tidur di bawah. Aku, Amel sama mbak aku tidurnya di kamar mami papiku. Terus kalau abang aku tidurnya tuh di kasur yang waktu itu aku tidurin. Nah, tapi kalau misalnya papiku pulang baru deh kita tidur dan lain-lain. Udah tuh udah kayak gitu. Was-was-was. Tiba-tiba bokap gue juga meninggoy, ya kan. Berkurang lagi personel kan. Terus ya udah jadinya tidur di kamar papiku doang, karena kan cukup ya segitu ya. Sampai dulu tuh aku pengen pindah ke rumah yang lebih kecil, yang kayak masuk udah ruang tamu, terus ada kamar 2, terus sama dapur, terus sama toilet. Udah pengennya kayak gitu doang, terus sama belakangnya ada taman lagi. Dulu tuh aku bener-bener pengen banget pindah rumah, tau gak kenapa? Karena rumahku yang sekarang tuh kayak untuk 4 orang itu menurut aku kayak kegedean banget. Terus jadi rumahku tuh nggak ada apa ya namanya, nggak ada sekat-sekatnya gitu loh. Jadi kelihatannya kayak luas banget, panjang gitu. Kita kayak luas banget. Terus jadinya aku waktu itu pengen banget pindah rumah tuh. Cuman ternyata rumah-rumah baru itu dijualnya kayak jauh banget, waktu kayak di Sawangan, terus di Depok sih paling banyak, Depok Sawangan dan lain-lain. Sementara aku tuh pengennya kayak rumahnya di Jaksel gitu, yang kayak at least deket kampus gue gitu. Aku pengen rumah yang kayak di Tanjung Barat gitu-gitu, terus di Pasar Minggu gitu-gitu. Pengennya gitu. Tapi ternyata no, enggak bisa. Terlalu jauh. Terus ada lagi kayak rumah di Cilengsi gitu-gitu kan, yang rumah-rumah kecil gitu. Ya udah, aku tuh mau kayak perumahan baru gitu. Bekasi lah, enggak mau, jauh banget. Aku makan ini roti kesukaan aku. Jadi hari ini, iya, terus ceritanya ini lanjutin dulu ya. Terus udah tuh kan. Nah, dulu tuh selama kalian, kalau misalnya kalian tahu, aku tuh dulu suka banget kayak live di ruang tamu. Itu karena aku tuh ada kamar ini, cuman kamarnya enggak kepake. Jadi di atas tuh ada 2 kamar, enggak kepake dua-duanya. Ini bakal kamar sebelah itu enggak kepake. Itu udah jadi kamar Hot Wheels. Jadi itu isinya Hot Wheels semua. Kamar sebelah kamar aku. Terus kayak gue gak suka aja kayak vibesnya terlalu sepi gitu. Tapi semenjak ada Jelly sih yang mengubah segalanya. Semenjak ada Jelly terus kayak merasa gak sepi-sepi banget lah, kayak rame gitu. Terus waktu aku video call, ada yang pernah video call sama aku. Waktu aku video call di ruang tamu, itu si Jelly nendang tripod gue. Jadi kayak aku merasa kayak terganggu dan kayak harus punya privacy gitu. Akhirnya aku mau tidur di kamar lagi, tapi dengan catatan aku mau mengubah semuanya yang ada di kamar ini. Kayak kalian kalau misalnya lihat di kamar aku nggak ada lemari, karena aku ada ruang wardrobe di depan. Bukan wardrobe sih, kayak tempat baju gitu. Jadi aku punya ruangan yang kayak emang khusus naruh baju, aku nggak mau kayak digabung. Terus aku di sini cuma ada kasur, meja rias, sini koper doang sih, koper, cermin, sama kamar mandi dalam. Udah itu doang. Terus aku bikin wallpaper, terus furniturnya semua aku ganti. Kasur aku yang lama itu kan kasur yang kayak bisa ditarik, yang bisa berdua gitu, itu aku buang. Gak dibuang sih, gue nggak tahu siapa yang ngambil, cuman kayak gue nggak tahu dikemanain. Terus aku beli kasur lagi yang kayak ala-ala di TikTok tuh, itu kasur yang sendiri. Udah deh, jadilah kamar aku yang sekarang.
aku mau kamar yang simpel aja. Terus aku tuh paling gak bolehin banget ada orang yang naik ke kasur aku. Kenapa? Karena gue kalau misalnya capek itu emosi kan. Aku tuh paling gak bolehin banget, apalagi kalau kalau Mbak Amel gitu, aku masih kayak nggak apa-apa. Cuman kalau orang lain kayak saudara sepupu gitu, aku nggak bolehin banget kalau mereka tidur kasur aku karena nggak mau, nggak suka aja. Ya maksudnya ya hak gue doang gitu kan. Cuman kalau masuk ke kamar sih oke sih. Yang suka naik kasur, iya aku tuh nggak suka. Aku tuh maunya kasur aku tuh bau aku. Kalian tau sih bau bau diri kita sendiri yang kayak bukan bau busuk ya. Maksudnya kayak wangi aku. Aku suka yang aku kan sukanya wangi stroberi, bunga-bunga gitu kan. Nah, aku suka kayak gitu. Jelly juga. Jelly kalau naik ke kasur aku kunci dia. Jelly ada di bawah. Kan ada juga enggak sih yang enggak suka kayak gitu, yang enggak suka kayak pokoknya aku gak suka kalau misalnya kamar aku kayak didatengin orang-orang. Makanya waktu di surprise, kalian lihat gak sih ada video bau aku surprisein ke kamar. Terus kayak ya udah itu gue ulang tahun, jadi kayak it's okay, abis ini dibersihin lagi. Iya, aku suka kayak wangi kamar aku tuh maunya yang gue banget gitu. Jadi kayak jangan terlalu ada banyak yang orang yang masuk. Iya, lebih kayak ke gak biasa sih kalau misalnya nyium-nyium kayak sesuatu yang kayak lagi anak kecil, iya big no banget. Kalau ada anak kecil main ke rumah gue itu nggak boleh naik ke atas karena di atas ada Hot Wheels dan mainan-mainan gift dari kalian, jadi takut minta. Hahai guys, jadi ini cerita tentang hari ini ya, cerita tentang hari ini. Hari ini aku nggak ada kegiatan apa-apa, terus hari ini aku belanja bulanan kan. Terus aku kesel banget, kalian tahu roti ini nggak sih, kayak ya nih nggak ada merek ya, kalian tahu lah ini roti apa. Kayak kenapa dia tuh gak menjual roti ini di supermarket-supermarket kecil. Kayak kenapa dia selalu menjual roti ini di supermarket gede. Padahal, dan tau gak sih tadi ini tuh aku nemu roti ini. Kalian tau gak sih roti, roti tawar coklat yang emang ada coklatnya. Enak banget. Ini tuh bahkan tadi aku nemu ini bukan di section jual, tapi kayak ini tuh di kayak ruang, bukan per ruang penyimpanan, jadi kayak ada box penyimpanan gitu. Jadi dia kayak ada box penyimpanan tempat roti-roti gitu. Terus aku lihat kayak ini dia yang gue cari, yang coklat. Ini dulu kalau misalnya aku sekolah, aku ini gila, ini simpel banget ya, udah ada coklatnya, jadi kayak udah ada rasanya tuh. Enak banget parah. Aku bingung banget deh gak masuk ke supermarket-supermarket kecil. Apa ya? Terus dia juga ada kalau misalnya rasa pandan, dan itu kayak udah nggak ada. Aku suka banget pandan serikaya, tau nggak sih pandan serikaya. Enggak enak lah, enggak. Karena menurut aku dia tuh gak terlalu manis. Sama ini ada satu susu yang favorit gue. Ini tuh harganya murah banget, kayak cuma 3.000. Tapi gue suka banget susu ini. Please masuk ke warteg. Kayak ini susu paling enak. Emang sini rasanya tuh kayak bukan kayak susu mahal gitu, tapi enak, tau gak sih, kayak ini enak banget. Ya karena apalagi yang coklat, sebenarnya enak yang coklat sih, cuman karena aku lagi pengen, enggak sih, aku sebenarnya kesukaannya susu stroberi, jadi gue beli susu stroberi. Ini harganya murah banget,
Tapi kalau misalnya di bandara harganya 9.000, gue nggak mau beli. Ini harganya sekitar 3.000 deh kalau misalnya. Murah banget, sumpah. Tapi kalau misalnya menurut aku ya, kalau misalnya dia harga 9.000 ya menurut gue nggak worth it. Gula banget ya rasa susunya. Enggak kok ada rasa stroberinya. You got me misunderstood, but at least I look this good. 3.500, enggak. 3.000 pas, pokoknya 3.000 pas. Kalau misalnya ada yang melebih-lebihkan berarti dia ngambil untungnya kegedean. Gua mau coba cemplungin ini. We can be friend. Udah cobain yang original belum? Belum. Di mana belinya? Please kasih tahu di mana belinya. Enak. Olali kenapa gak terawih? Guys, kalian tau gak sih? Ada yang nge-give aku buku belajar sholat sama apa lagi ya? Buku belajar sholat, buku doa harian, sama ikro. Nanti gue ambil. Mungkin karena rumah gue deket masjid. Udah, biasanya aku ambil. Kalian tau buku belajar sholat yang warna ungu gak sih? Bentar gue ambil ya. Kalian gue ngambil minum. Kalian mau ikut? Kalian mau ikut ke sini aja. Ini lagi showroom. Gue mau ambil es batu. Sama mana mbak gift yang itu mbak? Gift yang mana? Gift yang bacaan sholat itu. Nggak di-ngadi, disuruh belajar. Bulan yang suci, bulan yang suci. Salah target. Ntar ya guys, gue isi air dulu. Gue pengen minum air putih. Nih, kalian harus lihat, sabar ya, sabar. Aduh, tangga di rumah gue tuh tinggi-tinggi banget, gue tuh jadi kayak... Nih. Ada yang ngasih gue begini. Ini kayaknya gue gak tau. Tapi katanya kado ulang tahun.
Risalah tuntunan sholat lengkap plus. Pintar berdoa panduan doa untuk anak-anak. Buku Iqra. Buku Iqra. Gue dikasih buku Iqra. Sama satu lagi, tahu enggak gue dikasih apa? Ini tahu enggak sih guys, ini apa ya namanya? Ini itu kayak kalau misalnya diputer-puter tuh bisa kayak lucu gitu loh, kayak tuh bisa kayak gini. Bisa kayak gitu. Ini apa ya namanya? Tapi ini beneran buat gue guys, emang kayak Ustaz Umar. Sumpah gak sih guys? Rukun Islam, pengantar umum. Buku Iqra. Tapi dia depannya kayak gini ya guys. Gimana bacaan ini? Ini dia kayak gini nih. Tuh. Tapi covernya, cover depannya gini. Gimana sih? Kenapa kayak terbalik gitu ya? Masa bacanya gini dari sini ya? Bukannya gini ya? Tapi ini kayak background gitu ya, ada kayak gitu kan. Cara cepat belajar membaca Al-Qur'an. Ya iya iya. Ya ini lucu nih guys. Nih. Pintar berdoa. Edisi warna lebih menarik. Ini di luar Nurul banget. Ada yang nge-gift gue kayak gini. Doa ketika mimpi buruk. Doa setelah keluar kamar mandi. Oh, ada ya doa. Doa memakai pakaian baru. Doa ketika bercermin. Doa ketika melihat ular agar terhindar dari gangguan ular. Lengkap ya doanya. Doa setelah selesai belajar. Doa waktu hujan turun. Wow. Ya kan, di luar Nurul banget. Gue yakin si Nurul juga belum tentu punya semua buku ini. Nih. Ya Tuhanku. Ini namanya apa ya, guys? Mungkin ya, kenapa gue dikasih ini? Mungkin karena aku waktu itu kan bilang, mungkin menurut gue gara-gara foto gue pakai kerudung warna pink. Ya gak sih? Kasih Jasmine. Ya mungkin dia mau ngasih ke Jasmine kali ya. Tapi salah kali ya, ya gak sih? Harusnya dia ngasih ke Kak Jasmine kali. Mungkin, tapi dia salah. Kalam, telunjuk ngaji. Oh, ini namanya kalam. Ya, dulu aku waktu kecil. Jadi, tapi emang waktu kecil tuh bahkan dulu sebelum belajar, sekolah aku kan negeri kan. Dulu sebelum belajar itu mereka harus baca Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Belum aja di gift Quran. Gimana maksudnya? Gimana? Jangan seperti itu ya. Walaupun mungkin karena gue bilang gue suka bulan Ramadan kali ya. Maksudnya kenapa Allah suka bulan Ramadan? Itu karena pertama kan emang semua orang kan tiba-tiba jadi kayak tobat gitu kan. Terus kan setan-setan dikurung kan. Nah, maksud gue tuh gue kan suka MC. Nah, di JKT itu kalau misalnya bulan Ramadan kita tuh banyak MC, banyak kayak acara yang emang mengharuskan MC gitu. Banyak acara-acara yang kayak
emang acara lucu, acara kocak seperti itu karena saya orangnya lucu dan kocak, makanya saya suka gitu. Terima kasih semuanya. Tolong disebarluaskan ya kepada semua orang kalau misalnya Ola dikasih buku Pintar Berdoa, Iqra dan Risalah Turunan Risalah Tuntunan Salat Lengkap Plus. Ya. Tapi ikut wortel takjil gak? Iya lagi. Gue pernah ya waktu kemarin, waktu hari Kamis kalau gak salah. Bukan hari Senin kalau gak salah. Itu kan lagi libur JKT, jadi aku wortel takjil. Terus gue makan tahu, terus Amel. Amel beli takjil, dia makan di tempat. Posisinya tuh semua orang lagi war buat buka puasa. Kata adek gue gini, kan mereka udah gede, harusnya mereka bisa menahan nafsu. Tapi benar juga sih, tapi ya nggak tau lah. Cuman si Amel juga agak-agak pengen otaknya, aneh dia itu. Warteg buat yang Kristen lah, warteg buat siapa aja sayangku, itu buat siapa aja. Dan sebenarnya itu buat nemenin kalian sahur, karena kalau sahur kan maksudnya biar kayak nggak ngantuk-ngantuk banget gitulah ya. Jadi bisa tuh. Adek lu ada benar juga? Iya sih benar. Undang Mutela di warteg, oke, boleh sekali. Aku kemarin reply-nya ada berapa? 3.000. Ayo guys, ramein warteg lagi guys. Kemarin apa sih? Kalian banyak yang ini yang waktu aku video call banyak yang belum nonton, keskip. Ayo dong nonton dong. Nanti kalau misalnya lo semua kagak ramein warteg, gue ngambek, gue kagak upload warteg lagi. Gak sih, tetap sih. Undang Kak Cila, waduh, kayaknya Kak Cila episode-episode terakhir deh. Promosi. Undang Indah, oke, boleh. Bintang tamu besok siapa? Lupa deh. Biasa aku gendutan gak sih mukanya, aku merasa kayak mukanya lagi gemukan. Terus aku belum pupuk selama satu hari. Oh no. Rawr. Kayak ya kalau rambutnya dikuncir setengah. Kayak ya rambut ini lagi ngembang-ngembang banget. Kuncir semua aja apa? The way you walk, the way you talk, the way you make. Guys, kalian ada yang rumahnya di Cibubur nggak? Kasih tahu ke aku kalau misalnya kalian ada yang rumahnya di Cibubur. Siapa di sini yang orang Cibubur? Ini kayak ada filternya gitu nggak sih? Jujur kayak aku lupa banget. Aku terakhir showroom tuh kalau nggak salah waktu yang sama Jessie. Tapi ini original tuh, originalnya. Oh.
Kak Ola sapa aku Fosa Full. Gak mau gue sapa. Kalian siapa guys yang orang siapa guys kalian yang orang Cibubur ada nggak? Cibubur yang orang Cibubur katanya di Cibubur ada mall baru katanya. Aku tadi pengen kesono. Katanya di Cibubur ada mall baru. Wow, 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 ada kastil. Dari siapa? Wow, 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 just wow. Aku pengen denger lagu ya, tapi HP aku satu lagi. Aku mau beli device baru guys. Wow, 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 dari Kak Caplin. Wow, 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 Kak Caplin. Wow, wow, wow. Terima kasih Kak Caplin. Kalian pikir ini love, ini cek, ini Kak Caplin. Rumah Kak Ella, Kak Ella, Kak Ola daerah mana? Dekat Kepulauan Seribu. Baby will ask you. Aku pengen usah, males. Cishani ke warteg gak? Iya. Kalian pasti paling nungguin Cishani kan? Kalian harus tahu episode Cishani itu adalah sesuatu yang semua orang tanya-tanyakan. Ada pertanyaan yang kayak semua orang tuh udah nanyain gitu kayak Dan gue udah menyalurkan pertanyaan itu di warteg. Jadi kalau lo semua kagak nonton warteg, gue bisa hajar. Ya enggak sih, tapi terserah aja. Gue terserah lo aja. Nih ya, buat yang nanya, Adel diundang, siapa diundang, Muta diundang, semua member diundang kecuali lu gak diundang, lu yang nonton, yang komen-komen diulang-ulang. Yang gak diundang di warteg itu lo semua yang komen-komen di showroom gue, tapi komennya diulang-ulang. Tau gak sih ada yang kayak diulang, kayak udah jawab, tetep aja ditanya, dijawab, tetep aja, tetep aja. Tetep aja. Yeah. Modat. Gue lagi showroom. Modotak. Mahal banget tadi, melebihi budget bang. Mampus. Nah, kata lu kan mau stok banyak-banyak katanya. Satu supermarket mau lu borong. Di sini ada supir aku baru datang dari Lampung. Sini, Ber. Ya, kepikin dulu. Sosok banget sih. Ini siapa namanya? Asep. Iya, betul. Lihat ada yang ngasih gue. Foto apa? Dikasih fans. Buku Iqra. Risalah tuntunan sholat lengkap.
sama pintu. Jangan naik, jangan naik. Gue udah mandi. Enggak. Kalau mau di ujung. Kalau mau di ujung, kalau enggak keluar. Di ujung. Lu selainnya kan dulu beli. Itu dari selainnya kampung, pernah ya, makanya tahu, jangan jangan makan roti Lampung yang 2000 itu. Rp1.000 ya. Ada guys, kalian tahu enggak sih abang aku suka beli, abang aku kan kerja di Lampung. Dia suka makan roti Lampung yang bulat gitu. Itu harganya cuma 1000 doang, sumpah murah banget. Dan itu coklatnya banyak banget dan enak, cuman kayak ya rotinya ya seadanya, namanya juga 1000 doang, lu berharap apa? Enak gak? Enggak, udah pernah gue ginian. Enak kan? Nih, coba yang susu ini nih. Udah pernah. Di warung juga ada ginian. Iya, ini enggak ada nih. Baby with us to be alone. Ini beli juga tadi. Roti Pak Dimas namanya, Bang. Hah? Roti Pak Dimas. Enggak. Gue cuma dari TSM, abis itu pulang. Oh, yang ke pot itu. Ah, ini kan kita selesai belanjanya kan jam 6 kan. Nah, itu detik-detik ya, orang. Hah? Apa? Supermarketnya apa sih? Tons ya? TSM ya. Baby, we are to be alone. Oh, you want me there? No more. Abis, Fe? You don't want me to wait. Nanti kita libur lebaran, aku rencananya pengen jalan-jalan ke Semarang, guys. Semarang. Kita rencananya mau kulineran di sono. Jadi kalau misalnya kalian tahu tempat-tempat kuliner yang okbings, okibingets. Aku sih pengennya, gue sih pengen makan seafood, Bang. Ya terserah lu. Enggak. Kayak ketiap, tau gak ketiap? Mau rebaran bareng gak lah, gak mau. Semarang masih banjir, emang iya? Kan nanti pas lebaran. Baby, will I still be a lover? Would you want me there? Guys, aku pengen maskeran. Tapi kalian mau nungguin gue cuci muka nggak? Kalau mau nanti aku maskeran. Mau, oke. Sekarang kita bersihin muka dulu. Ini dibersihin mukanya pakai. Pakai micellar water. Micellar water. You know micellar. Micellar water. Kotor enggak? Enggak. Emang karena gue enggak pakai apa-apa. Tapi tadi kau lupa aku juga punya rasa. Apa tadi? Enggak kelihatan, Bos. Enggak tidur lah. Ini baru 9:30, sayang. Aku tidurnya bisa-bisa jam 2 deh. Nih, kelihatan enggak? Emang enggak kelihatan. Oke, sebentar. Aku cuci muka, abis itu kita maskeran, oke?
Okay. Nah, it's better. Aku bikin nge-lag aja ya. Jangan dibikin nge-lag. Gimana ya? Yaudah, kamu tunggu aja ya. Atau lo aja dulu bang yang live. Gue pengen cuci muka sebentar. Gue ngerti. Gak ngerti, lu aja udah jadi sangat... Apaan? Selebrita. Gue belum pernah nih yang showroom, Pep. Coba gue lihat ya, Pep. Belum pernah. Gue kapan? Gak pernah. Ini baca komennya dari mana? Yang bawahnya itu. Yang bawahnya? Ya, ini dari atas. Halo. Gue showroom. Udah lihat yang jajan suka. Halo. Cibelman, halo bang. Wih, jadi idol JKT cowok. Ciberman. Iya, Ciberman. Gua kan Ciberman, tapi enggak ada yang sebengkak ini sih. Apa tisu, Bang? Lempar sini. Mana tisunya? Jiko, Bang. Aduh, gua enggak punya Jiko. Ciberman siapanya? Ciber. Tapi ini komen cepet banget sih. Emang. Bisa selomo. Kalau nggak puasa. Puasa dong bang. Locker. Locker. Lu nggak ada locker tapi bang? Nggak ada. Buat apaan? Udah kita-kita aja. Buat apaan? Buat temen gue bang. Udah cukup. Buat temen gue sih. Temen lu jauh. Hmm? Jauh. Gak apa-apa dia. Siapa sih? Cowok cewek? Cewek. Ya jadi apaan dia? Jadi operator lo. Operator timbang ya? Ali ya Allah. Enggak lah, isolator. Tuh kan! Apa sih? Gak apa. Mang napa? Sudah cuci muka, ada bedanya enggak? Kalau enggak ada, berarti ini wujud asli gue. Jangan memaksa. Apa Xiaomi kok ada ya? Kok ada di Amel? Tapi itu juga lagi enggak premium sih, nanti gue di... Kok gak premium? Aku lagi pengen beli device baru buat apa namanya? Buat live. Tapi masih menunggu, sabar ya. Ini aku pakai lip oil. Biar apa? Biar sosok gue. Mengenap. Oke, aku akan memakai masker. Aku biasanya tuh maskeran sekitar 2 hari sekali. Gue gak tahu itu boleh apa enggak, kayak who care? Info set tipnya, ini lip oil dari Mom. Ini waktu itu shade-nya gak ada di Indo. Di mana tau gak gue nemunya? Di Arab. Keren kan? Tidak. Aku akan memakai masker kematian para fans-fans JKT. Aku udah lama sih pakai ini. Gak lama sih. Kayak lumayan lama. Rawr.
bagus, beneran bagus. Kan ini kan sekarang banyak kan yang mereknya kayak gini kan, jadi nice pair. Gue sih gara-gara TikTok ya belinya. Gara-gara TikTok terus kayak wow, wow. Kan komennya jangan serius-serius dong. Sebenarnya hari ini aku tuh pengen SR kocak. Cuman lo semua bikin emosi. Gue jadi nggak bisa marah. Eh, gue jadi marah-marah bukan kocak. Kita tuh kalau pakai masker itu kayak ngasal-ngasalan juga. Wow, wow, rapi banget. Wow, 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 wow. Bukan yang cewek-cewek, gue yakin di sini kan ada 5.500 cewek-cewek yang ada di dunia ini yang menonton di showroom ini, padahal ini view-nya berapa? 20.000. Ya pokoknya pasti di sini banyak cewek kan. Kan ada enggak sih guys yang kalau misalnya mau PMS itu emosinya meluap-luap terus sama apa namanya? Jadi kayak beruntusan, bukan beruntusan. Kayak break out lah. Aku beruntusan sih. I am Gamora. Gamora from Taman Mini. Gamora, wow. Dan gue tuh, gue tuh gak sukanya ini tuh sebenarnya gak bisa buat yang kayak di sela-sela gitu lah. Set. Ini tuh gak kotor, kayak bagus. Maksudnya yang model kayak gini ya. Ini kalau mereknya ya sesuka lo aja apa ya gitu. Rapi lah ya, rapi gak ini? Wow. Klepon 48. Yes, I am the Klepon 48 from Taman Mini. Di JKT bikin ini ya, bikin sister group di JKT. Ikutin JKT ya, Kak. Ikutin JKT. Dia enggak tahu apa itu emaknya JKT. Oke, udah selesai. Nyongs, I am Gamora. Sumpah sih, menurut aku buat kalian yang kayak lagi cari masker, mendingan kalian cari maskernya yang bentuknya seperti ini. Karena oke, kita hitung dari 21.45 aja ya. Jadi jam 22 udah selesai. Karena menurut aku, kenapa yang seperti ini? Karena ini tuh gampang singset dan singset. Bukan dong, karena ini gampang banget. Terus ngapusnya kalian tinggal pakai, aku biasanya pakai apa tuh namanya, menghapus itu. Yang selama nggak kak showroomnya, kenapa? Kenapa deh? Ade kenapa membeli kuota deh? Mas lama sayang, aku nggak tahu deh sampai kapan. Ola udah siap jadi guru. Yes, guys. Guys, guys, guys. Maskernya buat cowok bisa gak sih? Bisa. Yang gak bisa buat kucing. Pakai aja dong, justru aku sangat respect kalau misalnya cowok tuh pakai skincare seperti face scrub Nivea Men, yes, deo Nivea Men, yes, terus kayak lotion Nivea Men, yes banget. Dan kalau nggak salah Nivea Men tuh punya sunscreen, kalau nggak salah kemarin. Woi nyangkut, woi nyangkut woi. Nivea. Oke, aku akan minta kalian buat temenin aku cukur alis.
Gak usah lah. Lah, lu tuh kebanyakan gaya, Dela. Kenapa sih mau cukur-cukur alis segala? Bukankah semesta yang pertemukan kita? Lah buat ayam jajan. Kenapa ya guys? Ini gue jangan dihujat ya. Tapi entah kenapa Ola 19 tahun sudah merasakan malu yang sangat amat tinggi dibanding Ola 17 tahun. Kalian kalau misalnya lihat ya konten-konten TikTok aku, kenapa konten-konten TikTok aku yang dulu itu kayak dulu tuh gue merasa kayak gue gak punya malu gitu loh. Jadi kayak aku post TikTok apa aja aku merasa diriku lucu dan rawr dan hahaha dan rawr gitu kan. Tapi kalau misalnya yang sekarang kayak gue gak tau kenapa, kenapa ada rasa muncul dari diri ini kayak where, dari mana datangnya, dari mana kamu datang rasa malu. Aku tuh baru sekarang merasakan itu. Jadi kalau misalnya kalian suruh bikin lah, bikin hayang jajan lah, bikin itu kayak aku sebenernya pengen ada jiwa-jiwa pengen bikin, cuman kayak gue sekarang kayak malu, agak malu dikit gitu. Cuma kalau di showroom kayak aku pengen angka, kalau misalnya di TikTok sekarang tuh kayak daddy's home home. anyway thank you ya buat 1M followersnya di TikTok. Oh my god, aku gak nyangka banget. Kak bantu 1M, kak bantu 1M, bantu 1M kak. Ini pasti berkat orang-orang yang dulu komenin kak bantu Ola 1M. Wow. Tapi kayak thank you ya udah follow gue sampai 1M. Ya. Mungkin kalau misalnya nggak ada kalian yang komen-komen kan bantu JKT48 1M. Mungkin kayak kita gak bakal satu aja gila bisa 1M. Ya kan? Gila banget. Gila banget ya sih. Lah udah siap ngajar Sasha. Guys, sekarang ini kan gue ditawarin jadi guru JKT School ya. Dan itu hari Minggu ya. Gak ada alasan buat menolak JKT School karena itu hari Minggu. Gak bisa dong, kak maaf kak, aku gak bisa ikut karena aku kuliah. Tapi itu adalah hari Minggu. Hari Minggu gak kuliah, gimana dong? Jadi gue jadi guru. Kira-kira nanti aku ngajar apa ya? Aku juga gak tahu aku ngajar apa. Cuman kalau misalnya dilihat dari looknya sih pasti aku kayaknya ngajar MC kayaknya, kayaknya. Cuman kan waktu itu udah gak sih ngajar MC? Cuman gak tahu ya. Sebenarnya bisa sih bilang gereja. Cuman manajer aku tuh udah terlanjur tahu kalau misalnya gue tuh kalau gereja tuh jam 6 pagi. Jadi kalau misalnya dibilang sorry kak gak bisa aku gereja, pasti mereka bilang kamu biasanya bukan gereja jam 6 pagi. Terus kayak oh my god, gue gak punya alasan apa-apa lagi gitu. Jadi kayak oke, kita akan melewati hari itu dengan senang hati dengan 12 orang member Gen 12. Jujur sampai hari ini pun aku masih berada di tahap ngapalin mereka itu namanya siapa-siapa aja. Bukan karena gue sombong gue gak mau ngapalin dan kenal mereka, tapi mereka itu mukanya mirip-mirip semua guys. Dan namanya mirip-mirip semua. Ada yang namanya Nacia, ada yang namanya Nala, ada yang Nili, Nolo, Nelo. Kayak mereka
mereka namanya sama-sama semua dan mereka rata-rata tuh mukanya mirip. Kayak tau gak sih anak-anak orang kaya yang sekolah di Penabur ya atau di SPH itu mereka di Gen 12 semuanya. Kayak gak ada gitu yang kayak penampilan kayak gue dulu, kayak bopung banget. Gue dulu waktu masuk kayak bopung banget guys. Nah, mereka tuh kayak kelihatan ya bersih banget nih, kayak gak ada tuh yang namanya wow berkat bedak jote, gak ada. Mereka kayak udah kenal skincare ya di zaman itu. Di zaman gue mana ada dulu skincare. Maksudnya ada, cuman kayak yang pakai skincare tuh cuman yang kayak ya gitulah, belum terkenal banget. Belum ada apa sih namanya sunscreen stick, sunscreen strong, itu gak ada. Jadi gue lagi tahap ngapalin. Sebenarnya yang paling aku tahu itu adalah Regi. Regi. Karena Regi katanya osinya aku. Yals. Sama siapa yang paling gue kenal lagi? Frizzy. Karena Frizzy pesulap. Siapa yang gak tau Frizzy kan? Cepio. Dan Frizzy itu mirip Cepio. Jadi aku masih bisa. Terus apa lagi? Ragil, bukan dong kak. Hidup di bahagia di Jerman bersama Ragil, bukan dong. Terus siapa lagi? Tuh kan. Sebenarnya aku tahu namanya nih, namanya tuh ada yang namanya siapa tuh ya yang kakaknya artis tuh? Lupa lagi. Trisha, terus Regi, Frizzy, siapa lagi ya? Nachia, Nala, Lili, Trilili, Lili, siapa lagi namanya? Bantuin. Naila yang orang Jepang itu kan, ya dia lucu tuh. Terus siapa yang mirip Onil? Olin. Terus siapa ya? Nala guys, bukan Lana. Jangan dibalik-balik ya nama orang. Erin. Anin gen 11, Anin. Udin. Oh, Lana juga ada. Maaf ya my lovely cutie pie. Lana dan Nala. Ya, itu udah berapa tuh kan tadi? 10. Sasa 11. Siapa lagi? Arali 12. Kimi 13. Moren 14. Ripka 15. Delin 16. Satu lagi siapa? Agak kesinian dong. Betul enggak, bukan kayak itu maksud aku. Bukan kayak gitu. Aku kan mau mandi. Mau buka baju gitu. Maksud aku kamu agak serong ke sini gitu. Nah, kamu di sini. Cukup ya. Okay, thank you. Levi. Oke. Okay. Kelihatan enggak aku di sini? Kelihatan banget. Aku pengen ngasih tahu. Biar viewers aku 1000. Tapi sekarang viewers aku 57.000. Baby, will I still be a lover? Oh, you will be there. Nah itu, jadi dan aku tuh belum ngapalin juga siapa-siapa. Dek, bawa HP gak, Dek? Bawa HP gak, Dek? Enggak. Pelit banget sih, Dek, pinjam bentar, Dek. Gak bawa. Pembawa.
gua aja sono ulang. Apa sih? If the sun review. Amel galak banget sih ya kan. Ih, galak banget emang dia tuh. Baby, will I still be a lover? Guys, ada kabar buruk. Kalau misalnya Amel mandi, berarti gue nyuci ininya setelah dia mandi dong. Kakak Allah gak buka warteg, buka adikku. Ola klepon. Moren. Moren apa Morin? Lo sebutin Oshi lo di setiap gen. Sebenarnya kalau di setiap gen kayaknya nggak tahu bakal ada apa nggak, kayak kalau di gen 1 nggak ada kayaknya gen 1. Oh ada deh Kak JJ, karena kayak dia kocak banget Kak JJ. Kalau di gen 2 nggak tahu guys. Kalau di gen 3 aku suka sama Kak Vanka. Kak Vanka my own OC. Sampai Kak Vanka. Kalian tahu enggak Kak Vanka? Kata chill. Talia kecil. Aku suka Kak Vanka. Eh, Kak Vanka gen 2. Iya lagi, betul. Kak Vanka gen 2, guys. Gen 2 apa gen 3 sih? Gen 2 enggak sih? Iya gen 2. Ya, Kak Vanka gen 2. Gen 3 Cishani. Gen 4 Kak Chinhap. Gen 5 Kak Meme tuh gen, oh ya gen 4. Gen 5 Gen 5 kayaknya gak ada. Gen 6 Kak Gita. Gen 6 Kak Gita. Gen 7 Jessie. Gen 8 O'Neal. Gen 9 Baby will I still be. Karena hari ini Indah ulang tahun, jadi biar O'Neal ada pasangannya juga, jadi gen 9 osi aku Indah. Gen 10 Lia deh. Lia ya. Ya. Aku suka banget tahu sama apa kayak berinteraksi dan berkomunikasi sama Lia. Soalnya Lia tuh orangnya tuh semangat banget. Jadi kalau misalnya kita ngomong sama dia, dia tuh selalu excited. Mau ceritanya sedih, mau ceritanya senang. Dia tuh kayak selalu excited gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tuh ngobrol sama dia, merasa dihargai. Jadi aku sih gak kaget ya kalau misalnya Lia dibilang fanservice-nya bagus. Terus kalau misalnya sama Lia, dia tuh yang kayak bisa nanggepin jokes gitu loh. Kalau misalnya kita kayak lagi ngejokes kayak bilang, Li jangan kayak anak kampung deh gitu. Dia tuh kayak, iya ya aku kampungan ya gitu. Gitu dan kayak gak baper gitu kan. Terus dia tuh sebenarnya kayak dia tuh celetukannya juga lucu. Terus dia tuh bisa membawakan, dia bisa MC lah di, bisa dibilang dia tuh kayak lumayan jago, dia tuh jago MC tau guys. Dia tuh bisa gitu. Yang paling penting di MC tuh kan sebenarnya cari perhatian orang-orang biar orang-orang mau dengerin kalian kan. Nah Lia tuh punya itu. Makanya aku bilang Lia nih bisa nih jadi bibit MC. Terus pokoknya Lia tuh ger deh pokoknya. Pokoknya Oshi aku Lia. Di gen 11
Oshi aku, Dena. Aku suka banget lihat muka. Struktur lihat struktur mukanya Dena tuh menurut aku kayak pas gitu tataannya, kayak cakep kayak orang Korea gitu. Kayak woi, Dena cakep banget. Dan karena aku suka apa sih? Karena aku Oshinya Dena, jadi aku bisa ngebedain mana Dena, mana Desi. Karena aku bisa gitu. Terus kalau gen 12 belum ada. Kalau gen 12 osinya akan gue cari pada saat JKT School kemarin. Kalau kemarin nanti. Kalau misal ada member yang tidak berulah, dia adalah osiku. Pada nanya Freya mana? Oh, Freya lagi ini tidur di teater. Dia kan emang tinggal di teater. Semua member tinggal di teater, cuman gue doang di sini. Kenapa? Lili. Bayarin two shot lah. Gua aja buka two shot buat bisa bayar. Lu malah minta gua bayarin two shot lu. Rumahmu udah ke teater ya? Iya, Kak. Aku rumahnya di FB. Masa Kakak enggak tahu sih? Aku rumahnya di FB. Di deket lift. Lah udah jam 10, iya kan ada aku lagi mandi ntar. Ngampus enggak lah besok, enggak aku lagi online. Di jam 10 lah hapus masker. Bersihin masker kali, aku mau ganti anting lah. Ini antingnya. Udah lama gak ganti anting. Online gak ngampus. Ngampus cuman online. Wah, aku gak dibaca, jahat banget. Gak dibaca, jahat. Yang jahat itu kalau gue di bawah ada sabun cuci muka gak? Ada. Ini aku juga punya deh yang baru. Kenapa tah? Ya guys, antingku. Allah di suka The Weeknd gak lah, suka banget dong. Abang Abel kan. Top 3 terkocak. Top 3 terkocak ya. Lin sih. Lin termasuk top 3. Lin. Lia. Enggak top 3 ya, tapi yang menurut aku semuanya kocak, semuanya lucu. Cuman tergantung komedi masing-masing aja. Tapi menurut aku yang paling aku tunggu-tungguin tuh Jessie. Cepio. Freya. Freya udah ya? Apa? Oke, adik. Kalau belum selesai. Aduh, deh, enggak usah dibuka antingnya. Udah ngerjain sejarah. Kenapa yang mau? Tadi kamu ngapain? Apa? Lu kan? Pacaran? Sama Willy. Udah ketemu anggurnya. Bajunya mana? Tuh. Aku ngambil ruangan. Aduh, enggak bisa dibuka, guys. Bajunya di rumah khas. Amel baru mandi. Iya, dia kalau mandi malam soalnya. Ya emang kenapa? Mandi aja.
Kamera aja mana? Pak, ke atas ini dulu kameranya sih. Kamu mau lihat sini? Iya. Aneh! Biar kamu gak bagi luas, stupid. Yes, you see, get this home. Tisu kak, tisu. Aduh! Woi! Aw, sakit banget. Gemot. Ya jangan satu dong, stupid. Eh, hai. Hai. Hai, Amel mulutnya emang dia begitu mulutnya. Mulutnya hahu hahu, rade rade dia mulutnya guys. Makanya jangan pada suruh dia masuk JKT. Nanti timeline isinya masa dia yang berulah, dia yang digoreng sama kakaknya. Amel main FF enggak? Cuci muka lah, oke. Okay. Guys, sakit banget, guys. Kejepit. Kalau yang ini enggak bisa dibuka nih antingnya. Kejepit, guys. Sakit banget, ya. Oke, okay, gue cuci muka dulu. I don't wanna be one enough. Oke, bentar ya. Amel? Ya? Jangan masuk dulu ya. Ada kelihatan gak guys dari situ? I am not camera. Amel. Ya? Tisunya kenapa enggak dibalikin lagi? Amel. Ya? Amel. Apa? Manggil aja. Emang enggak boleh kakaknya manggil. Wow. So clean. Telepon ya lah Jiko-nya, bukan. Jiko aku. Seperti Shrek. Siap Shrek. Oke, sekarang kita akan pakai skincare.
Kenapa gue gemes sama diri gue sendiri? Apa yang harus digemesin? Sumpah ya, menurut aku tuh itu inovasi yang kayak bagus banget loh teman-teman. Kalian beli ya, jangan lupa ya, beli ya, harus ya, harus beli ya. Aku lagi pakai skincare, aku mau pakai skincare. Tar. Supaya lihat bagus aja mukanya. Biar bisa syuting lagi. Kan katanya kalau aku bawa Z ke warta katanya ada yang mau salto ya katanya. Di grade count-nya Cishani. Oke, kan gue tunggu. Gue bakal datengin Z dan gue akan menunggu lu untuk salto di Great Concert Cisharmo. Tandain lo, dari kemarin lo gue tandain. Aku bawa ya? Yes, udah. Dah. Dek, minta tolong dong. Apa? Turunin gelas. Kampen lagi SR juga kok ya. Wow. Semoga besok warteknya Fioni. Si Fioni lucu sih warteknya, kocak. Wartak undang Kak Melody nggak? Kalian mau? Kalau kalian mau aku undang. Spill titik dikit-dikit dong Wartak siapa? Jujur, gue juga nggak tahu urutannya siapa. Karena aku ada kakak PIC kan, dia yang tahu. Sudah selesai. Ini emang gak lagi jerawatan di dagu, mungkin aku kurang minum air putih kali ya. Katanya tuh ada banyak jenis jerawat. Kalau di jidat kita lagi stres. Sebenarnya kalau di jidat tuh nggak terlalu banyak karena lagi nggak gitu stres. Terus kalau di pipi berarti itu karena makanan. Kalau di dagu itu karena kita kurang minum air putih. Jadi aku sekarang lagi dirawat rumah di dagu, di T-zone sih, di kayak area ini nih. Tapi itu juga karena aku mau mens ya, jadi kayak gitu. Aku mau istirahat dulu pakai antingnya karena supaya besok pas mandi aku bersihin. Jadi kita besok aja pakai antingnya. So, kalau misalnya jewelry itu setiap hari dilepas. Ini ada kotak jewelry aku. Ini jewelry aku yang biasanya aku bawa. Jadi aku biasanya pakai jewelry itu FYI ya. Ini bukan FYI tapi TMI deh. Too much information. Aku tuh suka banget sama jewelry. Dari aku kecil, aku nggak pernah lepas pakai kalung kecuali pas perform sama pas kalau misalnya lagi latihan. Aku selalu pakai kalung kemana-mana, everywhere I go. Sama anting, aku nggak pernah lepas anting tuh lebih dari 2 hari itu nggak pernah, kecuali emang nggak boleh pakai anting. Terus kalau gelang, aku dari kapan ya? Dari semenjak pandemi
kan itu kan kegiatannya dikit kan JKT. Jadi aku waktu pandemi itu pakai gelang yang buat harian. Tapi kalau cincin aku nggak pakai. Aku tuh kemarin beli cincin ya guys. Kalian harus lihat aku beli cincin apa. Guess what? Ini ada sedikit. Baru sedikit sih. Kalian harus tahu ya, aku kemarin beli cincin apa dan ini belum pernah gue pakai sama sekali. Let's make some noise. Give me a second. Gue kalau misal dilamar, gue maunya pakai cincin kayak gini. Kenapa? Gue tuh cinta banget sama Mickey Mouse. I said yes. Oh my god. Thank you for propose. Aku udah dilamar semuanya. Makasih atas dukungan selama ini. Aku benar-benar gak sabar banget untuk menikah dengan Mickey Mouse. Ditunggu sampai hari H tiba ya. Pokoknya doain semoga aku dan Mickey Mouse bisa lancar. Oh my god. Ya, aku suka banget jewelry, sumpah. Aku tapi punya cincin ada 2 doang. Karena kalau cincin aku gak gitu suka. Ini kayak wow, bagus banget. Terus kalau misalnya gelang, aku sekarang pakai gelang yang semua-semua cewek-cewek hits pakai. Ini gelang ini. Tapi aku baru ada 3 charms. Charms yang pertama, ini charms yang aku beli sendiri. Ini tulisannya Queen. Wow, kenapa kotor? Wow, wow, wow. Just wow. Kenapa kotor? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Kenapa? 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 Nah, aku bersihin dulu. Mana ya? Kita bersihin pakai tas dan some oil. Kenapa? Kenapa kotor? Ada apa? Ada apa? Cerita, cerita. Aku pengen cuci gelang ini deh. Gila. Ini jadi kayak ada apa, mahkotanya gitu. Terus di belakangnya tulisan Queen. Kenapa aku beli itu? Karena aku merasa I'm a queen in my sorry life. Cuci dulu lah. Iya, sabar ya. Nanti dicuci. Ini soalnya nyucinya gratis. Jadi terus aku juga ada satu charms. Ini charms itu. Sama satu charms ini dikasih Jessie. Jadi Jessie kemarin ngasih aku charms ini. Ini tuh tulisannya You are magic. You are magic. Jadi Jessie ngasih charmsnya ini ya. Jessie uangnya banyak banget. Dia ngasih aku ini. Astagfirullahaladzim. Masya Allah banget. Dan katanya dia tuh siripnya kayak bisa berubah-berubah warna gitu sesuai sesuai apa namanya suhu. Nah, ini aku biasanya sehari-hari pakai ini. Terus kalau kalung aku tuh ganti-ganti, cuman aku karena will better life in Saturn punya ini. Tara, ini Vivian Westwood. Cuma tuh warna pink. Ini birthday gift. Life better on Saturn. I don't break this pattern. Don't need no way. Kalian tahu lagu Suza yang Saturn gak? I'm something worth saving. It's all for the taking. I'd always say I'll be better on Saturn. Kalau nggak capek, capek. Makanya, yuk kita udahan yuk. Udah deh. Nah. Ini biasanya aku bawa kemana-mana. Masa Jessie takut sama lagu resah? Iya, tahu gak sih guys, waktu itu aku pernah ceritain kayak Jessie tahu gak lagu resah itu tentang lagu apa?
Lagu Resah itu ceritanya tentang lagu. Ini katanya ya, lagu resahnya si Payung Teduh katanya tentang dua orang yang lagi pergi ke gunung. Abis itu orangnya terpisah, mereka kepisah. Terus si ceweknya ini kalau nggak salah gantung diri. Terus ini POV dari ceweknya. Gitu. Lu mau gak aku traktir Charles Pandora? Mau banget. Jadi ceweknya kayak arwah ceweknya ngeliatin cowoknya di atas. Ceweknya gantung diri. Apa? Pararara. Pararara. Aku menunggu dengan sabar di atas sini, melayang-layang. Tenang, menantikan tubuh itu. Mas kalian kalau nggak mau. Aku ingin berdua denganmu. Bukan gitu ceritanya, gimana guys? Coba ceritain dong yang aslinya, aku juga gak tahu sih. Aku dikasih tahu sama temen aku. Di antara daun gugur aku. Bukan gitu ceritanya, kocak. Gimana kocak? Kasih tau gue kocak. Wahyu kocak, Wahyu Ramadan kocak. Gimana ceritanya? Lo Mas Is, lo yang nyanyi ya. Ya ampun, maaf ya. Maaf ya, maaf ya sepuh. Lalu di antara daun gugur. Kok marah? Ya kalau misalnya nggak tahu itu dikasih tahu ya, jangan dimarahin. Kenapa harus dimarahin? Kenapa kita nggak berteman aja? Abis itu kalau kamu nggak tahu terus aku, kamu kasih tahu ke aku, kayak Mahadaya Cita, Mahadaya Cita, sekali lagi arasan cinta dan belasannya, tolong aja. Gak apa-apa tahu kalau nih ya, menurut aku kayak masalah yang Chen kemarin itu kan rame banget ya. Menurut aku kalau misalnya banyak orang yang gak tahu tentang Chen itu, berarti semakin banyak orang yang kenal JKT48 ya tahu. Berarti itu adalah sebuah, itu adalah sebuah bukti kalau misalnya JKT48 fansnya sekarang udah semakin banyak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang gak tahu, jadi kasih tahu dong sayang. Di malam hari menuju, kayak yang aku bilang itu loh guys. Jadi lagu di, aku agak sedih sedikit waktu lagu Onanokonadairokan itu kan lagu, aku kan senternya kan. Terus di lagu itu gak ada yang nge-chan. Sebenernya kayak gue sedih gitu, kayak apakah mereka gak suka dengan gue atau gimana gitu. Tapi di lagu itu doang. Mungkin karena gak tahu chan-nya. Jadi menurut aku kalau misalnya ada yang tahu, kalian chan aja, biar yang lain pada ikutan gitu. Kecuali gue baru tahu kenapa, gue baru tahu banget ada Chen Jinzo Faya di tengah-tengah Seventeen. Itu kayak lo sama keluarga lo bikin-bikin Chen seperti itu. Cuman aku baru tahu sih ternyata. Capek apa karen diam, nyohon cuske, wipe. Udah lama, oh ya aku baru tahu. Gimmick breaks.
Jinzo Fire Speed. Oh, enggak sih. Cegel jadi bookber enggak ketemu guys waktunya. Hayang jajan. Baru tahu member baru ya? Iya. Aku member baru. Halo semuanya. Kayak autis ya gue. Kalau mau tau gak ceritanya, udah gak mau lah, gue udah mau tidur. Oke, terima kasih ya semuanya yang sudah menonton. Aku sebentar lagi mau tidur, karena ini jam 11. Kapan lagi kita tidur cepat, hehe. Sebenernya aku tidurnya tetap jam 2an sih, tapi kayak aku biasanya main HP dan lain-lain. Thank you buat kalian semua yang udah nonton. Ya ada Kak Nanda Zaki, ada Kak A2 Sayang Olali, ada Kak Satpian Rangga, ada Kak Surenggana, ada Kak Iqbal Luneto, ada Kak Sad Girl, ada Kak Rian, ada Kak Rizan, ada Kak Jenis, ada Kak Kalista. Aku udah tahu kamu sekarang namanya Kalista. Terus ada Kak Susu, biar enak perut. Susu jahe guys. Lalu yang ketiga ada Kak Domi. Kak Domi, terima kasih Kak Domi. Lalu nomor 2 ada Kak Moses. Terima kasih banyak Kak Moses. Dan nomor 1 ada Kak Caplinnya Lana. Caplinnya Lana. Caplinnya Lana. Kasih tau gue Lana, gue abis ini gue akan mencari tahu semuanya tentang Lana, oke? Semua circle terbaiknya Kak Caplin yang ada di Jaksel, di Jakbar, gue harap lo semua ikut gue, oke? Kita hantam Kak Caplin itu, oke? Oke, terima kasih ya semuanya. Kayak gini aja. Oke, makasih, dadah.